Dan kalau kita mengharap herd immunity dari orang yang terinfeksi, nanti terlalu banyak korbannya, yang meninggal akan makin banyak. Maka Pak, vaksin adalah metode yang paling tepat untuk membuat herd immunity. Nah, kita IDI di jajaran Jawa Timur yang anggotanya berjumlah 23.000 lebih. Ya, di klinik sendiri, puskesmas, puskesmas membantu, rumah sakit dimanapun, ya kita support, sosialisasi, dan melaksanakan vaksinasi dengan sebaik-baiknya. Sampai sejauh ini efek samping belum ada yang serius, ya. Jadi yang disampaikan di internet, medsos dengan penuh ketakutan itu belum ada laporan yang serius. Katakanlah setelah vaksin itu ada yang meninggal, memang ada laporan, kita telisik bahwa sebenarnya sakit itu terjadi sebelum imunisasi, jadi sebelum vaksinasi gitu, oh, ya. Gitu, jadi bukan vaksin terus meninggal, itu bukan. Kok aku ngantuk ya, kok aku lapar ya, gitu-gitu sebenarnya gitu. Sumber-sumber, subfebrilis ya. Subfebrilis itu adalah reaksi normal, jadi kita kemasukan antigen dari luar, tubuh kita memberikan respon, pasti agak-agak demam itu adalah yang biasa, jadi bukan sesuatu yang aneh gitu ya. Jadi yang serius sampai sejauh ini belum kita lakukan. Ada satu kasus sampai dia seperti alergi yang hebat ya. Kemudian kita masukkan ke rumah sakit, kita perawat, beri perawatan dan ternyata tertolong dengan bagus. Ini salah satu kasus laporan.